Gue yakin pasti banyak yang punya rambut atasnya tuh lepek tapi bawahnya kering banget. Sebenarnya normal sih karena produksi minyaknya tuh kan di kulit kepala sini ya, dan dia nggak nyebar sampai bawah-bawah nih. Jadi biar ke nutrisi rata sampai bawah-bawah itu mesti pakaiin hair oil. Ini yang gue suka pakai dari L'Oreal Paris Elsafe Extraordinary Oil. Gue pakai dia tuh bukan cuma hair oil doang, tapi kadang gue campurin ke bleaching atau ke hair mask biar nutrisinya nambah. Ini rambut gue before keramas ya. Gue udah shampooan tapi ini masih kusut banget ya say. Jadi buat ngatasin si rambut kusut dan kering itu gue pakai hair mask, tapi ini gue campurin sama extraordinary oil. Buat rambut gue yang medium 2 pump-nya cukup sih. Dicampurin aja si oilnya sama hair mask dan pakein ke rambutnya itu ke bagian yang paling kusutnya dulu. Sambil sisir-sisir pakai jari biar nggak kusut lagi. Kalau udah rata semua diamin 15 menit terus bilas deh. Ini setelah gue bilas dan udah setengah kering, dan gue pakai lagi si extraordinary oilnya. Tapi kali ini pakainya cukup dari tengah rambut ke ujung rambut biar bagian akarnya tuh nanti nggak lepek. Fokusin pakainya di bagian yang kering banget. Kalau gue di bagian ujung nih yang pecah-pecah juga. Terus udah deh tinggal keringin rambut, gak usah takut karena oilnya ini juga jadi heat protector. Setelah rambutnya kering dia jadi nurut dan wangi banget. Bagian atas juga gak lepek lagi. Yang paling penting rambutnya gak kering lagi. Ada yang pakai oil ini juga gak?